Hai guys dan selamat datang. Kali ini kita ada sebuah lagi telefon kelas pertengahan daripada Motorola, iaitu Moto X4. Motorola ini tidak mempunyai Moto Mod seperti Moto Z2 Play. Jadi rekaan Moto X4 ini belakangnya menggunakan material kaca dan mempunyai benjolan kamera pada bahagian belakang. Kerangka aluminium dan dicat mengikut warna pilihan seperti silver ataupun hitam. Butang power dan volume terletak pada belah kanan dan bagi saya butangnya agak kecil untuk ditekan dengan selesa. Jadi saya sentiasa menekannya dengan menggunakan hujung jari. Butang home diletakkan di bawah skrin dan membawakan ciri boleh menghidup dan mematikan telefon tanpa perlu menekan power button. Pada bahagian bawah pula terdapat USB-C dan 3.5mm headphone jack. Telefon ini sangat selesa untuk dipegang, tidak seperti Moto Z2 Play yang membawakan rekaan yang tajam. Moto X4 membawakan rekaan yang bulat dan mempunyai rating IP68 water and dust resistant, jadi anda tidak perlu risau jika telefon ini terkena percikan air. Skrinnya pula menggunakan panel IPS LCD sebesar 5.2 inci pada resolusi 1080p tetapi masih menggunakan nisbah 16:9. Skrin ini boleh dikatakan cukup terang untuk digunakan di bawah cahaya matahari. Warna yang dihasilkan juga sangat ceria dan boleh dilihat dari pelbagai sudut dengan jelas tanpa masalah warna yang bertukar. Gabungan prosesor Snapdragon 630 octa-core bersama 4GB RAM, Adreno 508 GPU, storan 64GB. Dengan konfigurasi ini, aplikasi berjalan dengan lancar, split screen dapat berfungsi dengan baik. Aplikasi dapat disimpan pada latar belakang tanpa perlu refresh semula informasi yang telah pun disimpan di dalam RAM. Operating system menjalankan Android 7.1 tetapi anda boleh terus mengemaskini ke Android Oreo semenjak model ini menggunakan Android One. Jadi telefon ini akan menggunakan aplikasi stock dan Motorola membuatkan sedikit tweak pada ikon aplikasi dan mendapat fungsi Android baru ini seperti notification dots dan bateri yang lebih optimised. Gaming pula, Moto X4 mempunyai Adreno 508 GPU dan 4GB RAM. Dapat bermain permainan dengan lancar, ada masa akan terasa lagging sedikit beberapa saat tetapi bukan selalu. Jika anda bermain permainan Rules of Survival agak lama, anda akan merasa telefon ini menghasilkan sedikit haba tetapi tidaklah begitu panas sehingga membawa masalah. Kamera utama menggunakan 12MP f2.0 dan 8MP wide angle f2.2 bersama dual tone flash. Terdapat fungsi selective focus, secara asasnya sama seakan portrait mode, membuat blur pada latar belakang. Wide angle pula lebih seronok ketika mengambil penggambaran dan mendapat hasil yang sangat unik. Namun kamera wide angle ini mempunyai sedikit masalah untuk memfokus subjek pada jarak yang dekat. Autofocus yang pantas walaupun telefon ini adalah kelas pertengahan. Dapat merakam video 4K pada 30fps dan mempunyai dynamic range yang cukup baik. Kamera hadapannya pula menggunakan 16MP f2.0. Moto X4 dikira sebuah telefon kelas pertengahan oleh Motorola tanpa Moto Mods dan menampakkan rekaan yang lebih cantik. Kelebihan seperti mempunyai wide angle lens, memberi keunikan pada gambaran anda, IP68 untuk mereka yang selalu berada ataupun meredah basah seperti hujan, bermain di kolam dan sebagainya. Speaker yang menghala ke hadapan walaupun menggunakan mono speaker, cukup untuk mereka yang menonton Netflix ataupun YouTube video. Fast charging yang sangat membantu untuk mereka yang selalu travel jadi memerlukan charging yang pantas. Rekaan kaca ini pula menambahkan rasa premium dan kualiti yang seakan telefon premium. Moto X4 ini dijual pada harga RM1,899 dan boleh didapati di kedai berhampiran dengan anda. Okey, itu saja guys. Tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.